Dan yang paling banyak di antara 30 sekian provinsi di Indonesia, di antara anak-anak bangsa yang paling banyak kuliah di Maroko adalah anak Aceh. Tapi terus terang, saya sama anak Aceh dulu waktu di Maroko kurang suka lah, kurang senang. Kenapa? Mereka duitnya banyak, beasiswa dari APBD. Itulah, maka saya tinggal di asrama, kurang suka. Sampai sekarang alhamdulillah, yang paling banyak ngundang saya malah Aceh. Ceramah terbanyak, teramai, terpenuh halaman Ustaz Somad selama penceramah, selama memberikan tabligh akbar di Aceh. Kapan itu? Acara mengenang tsunami bulan 12 kemarin. Setiap saya pergi, pasti ditanya orang, Ustaz Somad, ya, kemarin kami tengok acara live internet Ustaz yang paling ramai di Banda Aceh, ya? Ya, berapa itu Ustaz? Saya enggak ngitung, saya bilang. Tapi ramai luar biasa. Itulah ceramah internasional. Dua bulan yang lalu saya ke Brunei Darussalam, jumpa masyarakat sana. Ustaz masih ingat dengan saya? Di mana kita ketemu? Waktu acara malam di Aceh. Oh iya, Masya Allah. Iya Pak, ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini kebanggaan. Selama di Aceh ini sudah saya hitung-hitung dapat rencong lebih 10. Rencong di kanan, keris di kiri, dompet hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebanggaan luar biasa bisa datang bersilaturahim. Kami di Riau namanya Universitas Riau, UNRI, yang dibawa nama daerahnya. Di Sumatera Utara namanya USU, Universitas Sumatera Utara. Tapi di Aceh mestinya UNA, Universitas Aceh. Tapi tidak, yang dipakai justru namanya Universitas Syiah Kuala. Kenapa yang dipakai? Menunjukkan orang Aceh cinta pada ulama, mengalahkan cinta pada tanah air. Syiah Kuala. Datang lagi tukang pelintir. Dia bilang Syiah Kuala karena orang Aceh itu Syiah. Goblok, kok dipelihara? Syiah itu artinya Syekh. Syekh tulisannya Shin Ya Ho. Payah menjelaskan ini pada orang yang gak bisa ngaji. Makanya kalau bisa ngaji, kuliahnya di Universitas Syiah Kuala. Di sini ada mata pelajaran agama Islam. Syarat ngambil mata pelajaran agama Islam harus bisa baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran, tidak bisa ambil mata kuliah agama Islam. Kalau tidak ambil mata kuliah agama Islam yang Muslim, maka tidak akan lulus, tidak akan sarjana. Maka kesimpulannya, semua sarjana dari Universitas Syiah Kuala pasti bisa baca Quran. Ustaz tahu dari mana? Tadi ngobrol pas makan. Orang Aceh tidak mau sebut nama ulama, karena menyebut nama orang itu tidak hormat. Qalilul adab, tidak beradab. Al adab fauqal ilmi, lebih tinggi adab daripada ilmu. Maka mereka tidak mau sebut nama. Siapa dia? Syekh Kota Krung. Siapa dia? Syekh. Tadi malam yang menyebut saya Abi Zahrul. Tapi kalau menyebut nama tak hormat. Makanya siapa? Abu Mudi. Siapa? Abu Fulan. Siapa? Abu Fulan. Mereka tak sebut nama. Siapa namanya? Syiah Kuala. Tapi sebetulnya itu adalah nama besar, Syekh Abdul Raub As-Singkili. Dari ujung namanya kita sudah tahu dia berasal dari mana. Al-Makki, orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri. Orang Singkel, As-Singkili. Syekh Abdul Raub As-Singkili. Mohon maaf, ini saya tidak hormat, tidak sopan, tidak beradab pada ulama. Kenapa sebut namanya? Saya ingin menyebutkan ulama itu yang bergelar Syiah Kuala itu adalah Syekh Kuala. Syekh yang berada makamnya di Kuala. Ketika datang tsunami, mohon maaf, Allah menjaga sampai Ustaz Somad ini makam
sampai air itu seperti melompati makam itu, sampai seperti tak terusik Ustaz. Begitulah karamah Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Sudah meninggal pun dia, makamnya pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya. Orangnya sudah meninggal 300 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini namanya masih tetap kekal abadi. Masuk saya ke ruangan Pak Rektor tadi, tidak ada foto Pak Rektor saya lihat di dinding. Yang ada foto Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Masya Allah, luar biasa. Itu ulama Syekh luar biasa. Kalau yang ceramah ini biasa di luar. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang bertanya, di manalah negeri yang paling menghormati ulama? Bukan basa-basi, bukti nyata dan fakta. Universitas Syiah Kuala, bukan sekolah agama, bukan pondok pesantren, universitas umum yang orang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, sejarah, tapi memakai nama ulama. Ulama yang dikedepankan. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ambil foto ini dari tengah. Siapa yang mau ngetes, ambil dari tengah, lalu kemudian tunjukkan ke FB, buat pertanyaan. Di manakah acara ini? A. Pesantren, B. Pendidikan Agama Islam, C. UIN. Pasti semua orang akan menjawab, ini acara di lembaga institusi Islam. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan dipisah. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini bukan lembaga institusi Islam. Ini tidak bawa-bawa Islam. Ini universitas umum. Tapi ajaran Islam melekat. Laki-laki dan perempuan, ada tembok Berlin di antara kita. Ada garis kuning di tengah, tapi tak ada tulisan polis lain. Mana? Laki-laki jelas, perempuan jelas, yang di tengah ini tak jelas. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Ceramah Abdul Somad hari ini hilang seperti asap, menggantang asap dihembus angin, hilang. Kenapa ceramah Ustaz Abdul Somad bisa kekal abadi? Inilah karena mereka yang ada di tengah ini. Resiko mereka besar. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, tapi resiko yang mereka terima, yang jelas kulit mereka terbakar. Dan resiko yang paling besar adalah di hari tua mereka, mata mereka sebelah. Bukannya harus ganti-ganti. Tapi pahala mereka mengalir kekal abadi. Selama orang menonton, selama orang menyaksikan, selama orang, jangan lupa klik like and share. Tinggal tulis saja. Adik-adik yang mau mencari nanti di YouTube, Somad Syiah Kuala, enter, langsung dapat. Ya, kalau itu keywordnya, kalau tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Aceh masa lalu sudah selesai. Sekarang bagaimana Aceh masa depan? Aceh masih tetap menjadi model bagaimana menjalankan syariat Islam dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam. Kita bukan di Saudi Arabia. Kita tinggal di negara demokrasi. Sama seperti Amerika, sama seperti Inggris, Eropa. Demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Dalam demokrasi tidak bisa dilihat mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus. Mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Dan kita sudah menerima itu sebagai asas negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah negara demokrasi, Aceh menjadi model penerapan syariat Islam dalam perda yang dibuat oleh kanun berbau bernapaskan syariat Islam. Sehingga siapapun yang datang kemari, maka dia harus menghormati, memuliakan syariat Islam. Kenapa? Bukan karena ustaz, bukan karena ceramah, bukan karena tausiah, bukan karena khutbah, bukan karena pengajian, bukan karena wirid yasin. Tapi kenapa? Karena ada aturan. Di mana-mana saya ceramah, saya bicara tentang wilayah hizbah. Jemaah sekalian,
kenapa sholat Jumat dimuliakan, kenapa toko-toko tutup, kenapa tidak ada orang yang main gaple, kenapa tidak ada orang yang mengejek masjid, kenapa orang berjilbab, kenapa pakai pakaian panjang? Karena ada aturan. Di mana itu? Di Nangroe Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Jangan sampai saya ngomong gitu ceramah di mana-mana, tiba-tiba orang datang kemari yang dia lihat lain seperti yang saya ceramahkan. Nanti dia bilang, memang Ustaz Somad Ustaz sesat. Sudahlah saya dibulinya di YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Milligram, Kilogram. Dia buktikan lagi kenyataannya tak sama. Jadi sebenarnya saya mau datang, tolonglah bela-bela saya di internet itu. Tidak perlu ikut caci maki sumpah serapa. Tidak perlu ikut merubah sesuatu yang di alam maya sana. Cukup buktikan saja apa yang saya katakan. Hai gubernur-gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian masuk surga, ingin masuk surga dengan jabatan, robah bank konvensional kalian menjadi bank syariah. Kalau kalian tidak tahu caranya, datang ke Nangroe Aceh Darussalam. Mana-mana saya ceramahkan begitu. Maka mereka pun berpikir, nampaknya kita harus studi banding nih ke Aceh. Hai jamaah sekalian, kalau kalian mau tahu caranya meramaikan masjid, masjid ramai berjamaah, jangan hanya dengan imbauan. Kepada jamaah sekalian, diharap meramaikan masjid. Akhirnya datanglah yang ke masjid itu orang-orang yang pertama jantung koroner, kedua diabetes mellitus, ketiga asam urat kambuh, yang keempat tak ada penyakit tapi malaikat maut sudah dekat-dekat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah.